untuk membincangkan keintiman yang berlainan di takkan sedih. Saya ingat dia juga akan terpulang di mana anda berada. Kalau di kota, sebab kota ia, dia adalah satu kawasan yang istimewa. Sebab kalau kamu duduk di kota, dari segi anonymous anda, ya, memang ada. Maka biasa orang tak akan soal anda tentang isu peribadi. Melainkan anda duduk di kampung-kampung, itu akan jadi perhitungan. Dan soalan satu lagi tentang Riau dan Singapura, yang Melayu di Riau dan Singapura. Saya ingat dia punya imajinasi tentang identitasnya, identitas Melayu itu sangat berbeza. Dan perbezaan itu saya boleh katakan dia, dia bukan sahaja dipisahkan oleh sempadan negara, tetapi juga sangat lebih, lebih-lebih itu dari segi dia punya kecapaian ekonomi negara itu. Kalau di Singapura, walaupun Melayu itu boleh dikatakan dipinggirkan sedikit, tetapi mereka masih boleh berusaha dan untuk menaikkan dia punya bergerak naik daripada dia punya apa kekayaan dan status sosial mereka. Dan mereka Singapura, dia tidak akan pandang Indonesia, ya, ataupun Malaysia pun, dia dia sentiasa berbanding dirinya dengan negara-negara maju. Dan kalau untuk Melayu di Riau, dia akan nampak Singapura, tapi tak dari segi apa, tidak melihat dari segi etnisitasnya. Dia melihat Singapura dari segi peluang pekerjaan. Tetapi peluang pekerjaan itu agak sukar dicapai. Sebab dengan satu realitas Singapura ialah itu juga perbincangan saya dengan informan saya di Singapura. Ialah Singapura tu dia dia kerajaannya secara langsung tak langsung ataupun dia secara tidak tersurat, mereka lebih suka mengambil pekerja ataupun pendatang asing tu daripada negara China. Sebab apa, mereka nak mengekalkan dominasi kaum China di situ. Jadi di situ politik, ya, politik ras itu, race, racial politik itu sangat kuat lagi masih di Singapura. Walaupun mereka sentiasa kerajaannya sentiasa menafikan, tetapi itu memang ada satu realitas, tetapi tidak sekuat ataupun secara terbuka di Malaysia. Dan satu gay China, apa itu kelakuan gay China? Kalau kamu di Singapura, di Singapura sebab dia dia memang ada satu macam dikatakan satu budaya gay yang mainstream, ya, di Singapura. Iaitu mereka mempunyai satu penampilan yang yang berlainan. Ya, dia mesti nampak cantik, badannya mesti nampak cantik, pakaiannya kalau dipakai casual. Dia punya casual tu ada fashion, mesti ikut fashion tertentu dan cara berbualan. Dan apakah mereka lakukan
di mereka pergi park disco, ya, ataupun mereka minum. Dan juga sebab di situ lelaki gay Cina tu dia agak racist juga. Mereka tak suka Melayu. Tetapi ada yang dipanggil apa? Erotikan kaum Melayu ataupun India. Dan dia akan jadi oh sebab kamu nampak macam Melayu, saya suka. Jadi ada informan yang saya kata dia memang benci orang macam tu sebab dia tak akan pentingkan siapa orang tu. Dia hanya lihat dia sebagai seorang lelaki Melayu. Sebab apa mereka cara mereka mengerotikkan Melayu ialah dia rasa macam lelaki Melayu dia biasa mempunyai kemaluan yang lebih besar. Itu macam salah satu cerita yang saya tahu. Jadi bila saya guna gay Cina itu adalah secara relatif kepada Melayu di situ. Ya. Cara penampilan gay Melayu yang saya jumpa tu dia banyak berbeza. Ada yang nampak modern sikit, yang macam nampak macam gay Cina tu. Tetapi ada yang cara dia pakai tu nampak normal. Sebab mereka biasanya Melayu di Singapura, dia akan duduk di kawasan perumahan yang tak sadar. Ya? Jadi kalau dia cara pakaian agak luar biasa, dia boleh nampak macam lain sikit di kawasan perumahan dia lah. Dan dari segi tumpang tindih etnisitas, provinsi dan juga seksualiti, apa yang dimaksudkan saya, bagaimana saya mendapatkan bahawa dia ada pertindihan, ya? Ini ialah sebab saya lebih merujuk kepada cara mereka menceritakan, ya? Daripada cerita mereka bagaimana mereka mensembahkan dia punya identitas provinsi dan seksualitas, ya? Sebab mereka mesti bila dia bincang tentang seksualitas mereka mesti akan membuat perbandingan dengan provinsi-provinsi yang mereka tahu. Dia akan bandingkan di Riau memang tak ada aktiviti gay ataupun LSM. Ada tapi sangat-sangat tertutup. Kalau berbanding dengan Java, Bali ataupun yang biasa mereka duduk ialah Java dan Bali, sangat terbuka, ya? Maka dia akan lihat dia akan berkaitan dengan kalau saya nak adakan menunjukkan seksualitas saya tak boleh duduk di dia. Dia mesti merantau, dia mesti pergi keluar, ya? Jadi di situ Riau tak ada tempat untuk dia punya seksualitas, tak ada tempat. Saya sudah jawab anda sebenarnya. Dari segi tuntutan hak-hak di Malaysia dan Singapura, saya memang rasa Indonesia itu lebih maju dari segi apa? Dari segi civil society. Civil society memang sangat-sangat bermaju berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Kalau Singapura, segala yang
dibenarkan yang anda boleh lihat tuntutan itu seperti pingtok ataupun apa-apa suara yang keluar untuk menyokong LGBT itu hanya setakat yang dibenarkan oleh kerajaan Singapura. Selain daripada itu, tidak akan berjaya ataupun tidak akan dibenarkan. Jadi Singapura dia adalah satu kerajaannya adalah satu birokrasi ataupun satu mekanisme yang sangat efisien untuk mengawal aktiviti sosial. Ya. Jadi sehingga orang kata macam kerajaan menjaga dia punya hidup, mengawal hidup rakyatnya dengan sangat efisien. Sehingga anda macam kalau ada duduk di Singapura, saya memang tak suka pergi Singapura. Saya secara jujur, kalau ada orang Singapura dia bertimbang sesuatu, saya tak suka Singapura. Mengapa? Sebab saya, bila saya masuk Singapura, saya sentiasa macam, sentiasa mesti mengkanggar tingkat hati saya. Apa-apa tu saya mesti mengikut sistem. Dia tak ada kebebasan untuk, tak ada, saya rasa dia tak ada kebebasan untuk keperibadian, keperibadian, dan tak ada ruang untuk anda menjadi kreatif. Ya, sebab saya rasa apa seksualitas itu adalah satu daya kreativiti sebenarnya. That's why you procreate. Creativity. Ia mesti ada daya keluarga, keluaran. Jadi daya seksualitas itu adalah satu daya kreativiti. Dan saya, kalau kamu tahu di Singapura tak ada orang buat seks. No one having sex. Sebab kalau ikut kajian, Singapura adalah antara negara yang pasangan paling kurang membuat seks. Sebab semua hidup anda terkawal, anda tak ada kreativiti. Dan rakyat mereka kena kerja daripada pagi sampai malam. Kena kerja untuk catch up. Tak ada masa buat check up. Tapi that's true. Kalau di Malaysia, kerajaan Malaysia agak efektif. Tak se-efektif Singapura, tetapi agak efektif. Tetapi dia sangat efektif daripada mengawal suara-suara yang berlanggar. Yang lain dia tak kisah, ya. Yang rasuah dia boleh tutup sebelah mata. Tetapi bila anda menuntut hak-hak LGBT, mesti akan di kerajaan akan bertindakan. Yang dalam tahun 2011, saya lupa, ada sebuah organisasi yang dipanggil Sexuality Merdeka telah dianggap sebagai satu perbadanan yang haram oleh kerajaan Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia dia akan sangat memilih dari segi apa yang dikawal. Ya, seksualiti mesti tak ada ruang pelatih untuk seksualitas. Jadi, tetapi yang interesting dari segi media, kalau kamu nak lihat media Malaysia dia sama seperti suku masyarakat Malaysia, ada perbezaan bahasa yang sangat jelas. Itu ada media Melayu yang memang konservatif, tak boleh baca dia punya cerita. Dan ada media bahasa Cina. Media bahasa Cina tu sebab dia readership-nya bertumpu kepada masyarakat Cina yang bilangan yang kecil sikit. Kerajaan Malaysia tak sensitif sangat.
maka anda boleh lihat laporan yang yang menyokong hak-hak LGBT di dalam media China. Tetapi anda tak akan jumpa laporan sedemikian dalam bahasa Melayu. Dan juga ada dalam bahasa Inggeris okey sedikit. Ya? Jadi di Malaysia, kerajaan Malaysia sangat nak kawal golongan Melayu yang majoriti itu. Sebab dia mesti sentiasa pastikan mereka sentiasa menyokong anda. Itu yang akan membezakan dia punya dari segi tuntutan hak dan juga media. Okay. Ya, terima kasih. Sayangnya waktunya sudah lewat 15 menit, tapi saya menambah informasi karena kita mulai dari awal selalu. Terima kasih Ben untuk ini. Jangan kapok, nanti datang lagi kapan-kapan. Mungkin nggak tahu bisa nggak mengajar di sini ya. Ya, jadi ini pasti bukan yang terakhir kali. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bertahan 2 jam mendengarkan ini. Mari kita ya. Tapi dikatakan oleh Pak Ben, PowerPoint-nya akan banyak diedarkan di dua grup Facebook-nya kuliah S2. Tapi kalau yang S1 juga buka dulu nanti gimana caranya. Satu hal praktis aja, yang kuliah seksualitas dan gender di FIB dan juga yang seksualitas media seksual dengan multikulturalisme, jangan lupa tanda tangannya daftar hadir. Oke, selamat malam, hati-hati di jalan.